American English Kunhaus. Welcome to my channel. Nama lain dari trah ini adalah English Kunhaus atau Rhetoric Kunhaus. American English Kunhaus telah ada selama berabad-abad. Dulu, anjing-anjing ini dibesarkan untuk berburu rakun dan rubah. George Washington mungkin adalah orang pertama kali yang memilikinya di Amerika. Dia adalah pemburu rubah yang rajin, berkembang sebagai keturunan English Foxhound. American English Coonhound adalah pemburu alami. Mereka adalah pemburu hebat dan bisa mengikuti mangsa mereka yang lari ke atas pohon. American English Coonhound sangat suka menggonggong dan berburu di medan berbatu dan alami. Trah ini adalah atlet yang kuat. American English Coonhound adalah anjing yang menyenangkan dan baik. Dia mudah bergaul untuk manusia dan hewan. Secara sempurna untuk seorang atlet, anjing ini akan menemani Anda dalam jangka panjang. Anjing ini selalu mencintai orang lain. Ia akan sangat cocok dalam keluarga atau menjadi sahabat bagi pejumpul aktif untuk ikut dalam perjalanan mobil. American English Coonhound adalah yang terbaik untuk orang yang tinggal di tanah yang luas. Meskipun anjing ini mungkin mengganggu tetangganya dengan suaranya yang keras dan gonggongannya yang keras. American English Coonhound digolongkan sebagai anjing yang besar. Beratnya bisa mencapai 40 hingga 65 pound dengan tinggi 21 hingga 27 inci. Warna yang tepat untuk kulit American English Coonhound adalah biru, merah, tricolor, tan, coklat, putih, atau hitam. Temperamen American English Coonhound adalah aktif, tegang, energik, dan loyal. American English Coonhound tidak cocok untuk pemilik pemula karena kepribadian mereka yang keras kepala. Umur rata-rata dari jenis ini adalah 10 hingga 12 tahun.